Seorang wanita bisa bergelika, tapi sayang dulu sekali. Ke hulu ke hilir mengikut telunjuk jari, dengan lenggoknya menjadi buala, senyumnya menjadi siula. Gelika otaknya tiada tandingan, kata tiba tak mampu. Kau mampu? Tiba bababu. Oh, tiba bababu. Tiba bababu. Tiba bababu. Tiba bababu. Tiba bababu. Tiba bababu. Akhirnya dapat juga lesen bujang senam. Gel, here I come. Pak! Apa hantar mesej I love you, you love me kat siapa, Pak? Jangan cakap kuat-kuat nanti Mak dengar. Ani, apa upah? Minggit, tutup mulut. Sebab apa Apak bayar Mila? Sebab Apak hantar mesej I love you, you love me kat siapa entah? Abang Saad! Alah biar, pasal SMS tu Abang acah-acah je, Abang tak hantar pun. Acah buah ke, acah jeruk ke, biar tak peduli. Biar nak ikut juga Abang pergi Kuala Lumpur. Abang pergi Kuala Lumpur nak kerja, bukan nak merenda. I don't care. I follow you. I don't trust you. Apa kecoh ni, Mak? Apa? Apa nak kena kerja kat KL? Mak nak ikut apa kat Kuala Lumpur tu sebulan? Kau boleh duduk seorang tak? Dah tak nak ikut. Dah nak pandai. Tak apa, Mak. Apa kalau Mak dengan apa nak pergi, tak apa. Tak kisah. Pergilah. Tipa boleh jaga budak kecil ni. Kongkongnya dapat jual kita pergi animal ni, Mak. Pa, apa lagi yang Mak tak buat sebelum Mak nak pergi Kuala Lumpur ni? Oh, sekejap. Tipa cek hari tu Mak ada tulis kan. Okey, nombor satu, selur rambut. Nombor dua, Mak nak beli barang dapur. Bagus juga. Jom. Jom. Mak nak buat rambut apa lagi, Mak? Ni rambut Mak kan dah okey. Mak nak buat style baru lah. Biar nampak Vogue. Kita ni, Tipa, kita kena jaga penampilan diri kita ni, Tipa. Ha. Tengok Mak ni, vok-vok macam ni pun. Apa engkau kena juga goda dengan orang lain. Mak pun susah hati sebab dia tu makin tua, makin pula handsome. Ha? Apa handsome? Apalah Mak ni? Handsome lah. Handsome macam lelaki Melayu terakhir. Kalau kau sekali pandang, kau tengok apa engkau tu macam Arnaldo. Dua kali pandang, macam David Beckham. Tiga kali pandang, macam Salman Khan yang bulat. Tipa, Mak nak tanya kau sejujur-jujurnya lah. Tanyalah. Mak ni cantik tak? Mestilah cantik. Dan nama pun Mak Tipa. Dah sampai sini.
Nanti. Belum habis lagi soalan ni. Kalau kau tengok mak ni cantik, macam siapa? Sebab apa kawan-kawan mak bagi tahu kata mak ni, rupa mak ni macam dengan artis sikit. Mak bagi clue. Nama dia, huruf dia S dengan M. S.M. Salim. Kau ni memang blur lah. Blur macam bapa kau juga tahu. Ada pula S.M. Salim. Itulah lelaki ni perempuan lah. Hei, kalau blur ni semua ikut panggil apa kau. Cuba kau tengok betul-betul muka mak ni macam apa. Tengok. S.M. Tengok mak. S.M. Sheila Mambo. Pandai anak mak. Kalau pandai, cerdik, cantik, semua ikut keturunan mak. Kalau bengak, blur, ikut apa engkau. Wah, nak tumpah ke mana lagi? Kalau bukan kat nasi. Jom, kita pergi mencantikkan diri. Jom. Ayah kat mana ni? Abang dah lama kat pekan ni tau. Cepat. Jangan sampai memajuk kan susah tau. Apa? Baru mandi habis tu pukul apa nak sampainya? Ayolah saya main pasal tak apalah. Mandi wangi-wangi tau. Cepat sikit. Abang ada kerja petang ni. Nanti puan marah. Cepat sikit bantu tempat biasa. I miss you. I love you. Ayah abang tunggu ya. Bye. Wow, calon nombor tiga. Kalau ikut IC abang, nama abang Soot. Tapi kerani tu dengan bapa abang buta huruf. Salah tulis. Tapi kalau mak abang pula cakap, nama abang Brad Pitt. Sedapkan Brad Pitt? Tapi itu dulu. Sekarang ni tak apa kan kalau bangsakan diri Anja kan? Anja, kalau nak tahu nama abang sekarang, Sid. Ejaan dia S-I-D. Sid. Senang kan? Mudah dihafal, senang ingat. Senang sangat. Betul tak? Anyway, this is my card. Anja boleh call abang. Anytime, anyway. Ambil. Semua ada kat sini. Sip. Mak nak beli apa lagi, Mak? Panas lah ni, Mak. Tengok ni baju-baju selai dua ke apa. Boleh pakai kat KL tu. Cantik je baju Melayu ni. Apa kau pakai mesti tambah handsome, Mak, kan? Ni tipa suka ni, Mak. Mana? Kotak-kotak ni, Mak. Alah, cantik lah tipa. Ini belang-belang, Mak. Apa, merah, hijau. Cuba kau tengok. Kau tengok. Itu apa kau lah. Tengok. Betul? Apa? Kau tengok lagi sekali. Tengok lagi sekali. Takut nanti nak. Jangan takut tengok. Betul ke dia ke tak? Apa tipah? Nah. Apa tipah, eh? Laki mak. Kau tunggu sekejap. Nak buat apa, Mak? Kau tahulah. Aku diam saja. Mak, janganlah. Mak, sabar. Telefon bunyi tak tahu nak jawab. Menggatal kerja. Hello, Pia nak apa lagi? Tak ada apalah, bang. Pia rindu. Awak ni bawa kata Pia lah. Rindu apa lagi? Awak tahu tak, saya sekarang tengah bekerja. Bekerja apa, bang? Dah beratur kali saya cakap dengan awak. Saya tengah bekerja. Dah. Sekarang ni saya ada emergency. Awak ni tak faham-faham ke? Awak tak faham-faham ke? Cuma awak faham biasa lagi tu. Emergency apa? Emergency apa? Emergency call. Mari sini. Mari sini! Bagi tahu Pia, seorang ke berdua? Seorang, Pia. Kalau seorang tu siapa perempuan tu? Puntianak siang-siang ni. Ini kerja abang ya? Memang kerja abang sekali tinggal. Dah abang dah lama abang dah kerja, nanti buat marah ke? Belum habis lagi. Bagi tahu Kak Pia siapa perempuan tu? Perempuan tu tak nak kenal kawan-kawannya. Lagi pun buat apalah abang nak kawan dengan orang lain. Dia nak jadi
Biar kan Miss dapat isi cantik macam suara Rai. Suara Rai? Betul. Biji? 2-3 biji pun tak apa. Biar ini salah dengan siapa, biar. Lagi pun biar. Kita kan suruh pergi Kuala Lumpur. Betul ni? Betul. Kalau pergi Kuala Lumpur esok, abang nak buat perangai lagi macam ni? Biar jangan buruk sangka pada abang. Biar berdosa, biar. Ini bukan buruk sangka, bang. Ini dah betul-betul depan mata. Masa bila pula abang jadi poli mata-mata, abang kena segera tidak awak nak pegak ke apa? Sudah. Jom balik. Mana kereta? Pergi ke mana? Kereta kat mana? Jom, cari kereta. Jom. Kalau overtime RM10 satu jam. Aduh, Kak, tak boleh diskaun ke? Inilah umat-umat kat Malaysia ni. Bila time bayar, semua nak diskaun. Tapi servis tak nak pula diskaun. Alamak, Kak, bukan apa, Kak. Sebulan ni, Kak, panjang ni, Kak. Macam ni, Kak. Boleh tak nanti kalau lepas Mila habis kelas, akak tolong hantar Mila pergi resort? Boleh? Kalau macam tu, akak kira murah sikit. One way je untuk sebulan RM80 je. Boleh? Boleh sangat tu, Kak. Boleh. Nanti akak tolong hantarkan Mila pergi resort, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Welcome to Rias Heritage Resort and Spa. Thank you. Welcome. Kami bertiga ni dari stesen TV dan ada appointment dengan bos. Kalau boleh nak tahu siapa bos kat sini? Dati tak ada kat sini tapi anak dia ada. Sekejap eh. Hello Mama. Imran dah siap mandi dah, Ma. Yang dua pergi office ni. Encik Imran, Linda ni. Linda. Yes, my dear. Kenapa call ni? Encik Imran, ada orang dari TV station dia datang ke resort ni. Dia nak jumpa Encik Imran. Orang TV? Okey. Dia ada bateri sampai habis bateri. Lama lagi sampai ni? Dia dah sampai dah.
Hai. Saya Imran. Saya dengar awak semua daripada stesen TV. Boleh saya tahu tak stesen TV mana dan nama awak? Salam sekali lagi. Nama saya Muhammad Ilham bin Rusdi dari program rancangan Lelaki Hari Ini. Pernah dengar rancangan tu? Pernah kot. Terima kasih banyak-banyak Encik Imran sebab sudi menajar lokasi untuk kami syuting rancangan Lelaki Hari Ini. Cakap je. Lagipun saya bos dekat sini. Okey, kalau macam tu, saya nak 3 bilik. Makan 5 kali sehari untuk 2 dugong ni. Room service ditanggung semua. Main banana boat. Mandi swimming pool. Kalau boleh semua dalam ni kami nak rasalah, nak try lah. Set padahal. Cik apa tadi? Muhammad Ilham. Muhammad Ilham tunggu kat sini sekejap. Semua tunggu kat sini, saya nak pergi settlekan dengan staff saya. Alright? Okey. Untuk rancangan Lelaki Hari ini, agak-agaklah. Ada tak segmen untuk saya? Untuk Encik Imran semua ada. Saya akan jemput Encik Imran untuk muncul dalam segmen teka-teki paling hangit. Teka-teki paling hangit? Yes. Pernah dengar segmen tu? Yes. Of course saya pernah dengar. Saya akan peminat setia program You All. Semua episod pun saya tengok. Tunggu kat sini sekejap, saya pergi settlekan. Alright. I like you. I like you. I like you. Suleha ada tak? Maksud kau shift petanglah, Tipa. Alamak, shift petang pula. Macam mana ni? Mila kot kakaklah, eh? Jom. Kasih, Kak. Cepat masuk, masuk. Duduk, duduk. Masuk, masuk dalam tu. Masuk. Okey, Mila. Mila. Mila kena duduk sini tau. Jangan diam. Jangan merayap mana-mana. Nanti bos kakak marah. Okey, diam tau. Okey, okey. Selamat pagi, bos. Muka je manusia tapi perangai macam beruk. Hello. Hey, makcik. Hey, seberuk-beruk saya ni pun muka ni akan keluar kat TV tau. Dan saya masih lagi bos kat resort ni. Ni, satu lagi. Awak jangan cakap banyak. Sekarang ni saya nak awak call mama saya bagi tahu dia yang resort kita ni akan keluar untuk TV 10 dalam rancangan Lelaki Hari ni. Faham? Call. TV 10. Rancangan Lelaki Hari Ini. Bos, saya tak pernah dengar pun. Awak apa tahu? Sekolah pun tak tinggi. So jangan banyak soal. Sekarang ni call mama saya. Satu lagi, saya nak awak pastikan Cik Ilham dengan kru dia tu mendapat layanan istimewa first class. Okey? Dan kalau saya dengar apa-apa komplain pasal awak, siap awak. Mama baru sampai resort ni. Kenapa? Ni mama, mama tahu tak segmen Lelaki Hari Ini kat TV tu? Besok hotel kita Rias Rentis ni akan masuk dalam TV tu, Ma. Ha, kru TV dah sampai pun. Ha? Diorang ke TV Imran. Baguslah mama ingat selama ni Imran tak buat kerja. Tak apa, mama ada meeting. Nanti lepas habis meeting ni mama akan datang Cik Imran nak, eh. Okey, Ma. Yes, yes. Nak pakai baju apa esok? Pati memang cantik, tapi yang bikin buruk ni kau. Ha, cantik, cantik. Memang cantik tempat ni. Tempat ni kalau kita syuting, habis saja kita syuting, kita boleh terjun mandi. Eh, soalannya kita mau syuting apa kat sini? Ya, kau punya soalan ni kenapa? Kita syuting lah ikan jos, ikan paus kah? Kau tidak ni kerbau dah. Ha, bijak, bijak, bijak. Antara kita 3 orang, hang lah orang yang paling bijak. Hang tahu? Kalau aku tidak bijak? Hang tak bijak, aku hang duduk, aku bijak. Bos, saya nak pergi cari Cik Ilham tu ya. Shh.
Tipa. Dalam air ku terbayang wajah Tipahku yang ku puja. Tenteram semula hati gundah dapat membang indah. Diingatkan ku terlukis wajah abangku yang gagah. Baik budi serta ramah tamah, handsome macam gajah. Eh Tipa, picing larilah. Okey, kenapa? Ya ke? Itu praktis untuk mentor tahun depan. Manalah tahu rezeki, tunjuk ajar ke sifu. Show dah habis dah. Sambung kita balik. Cik Linda, mana gas bos? Kak Jati. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Smart. Gambar kebaunya dah. Apa ya? Untung. Cik. Nama saya Tipa. Hai. Saya Ilham. Saya Andy. Saya pula Wan. Macam ni, saya ni wakil dari Encik Imran. Jadi sebenarnya saya akan bantu encik-encik semua untuk rancangan TV encik tu. Okey, kalau macam tu. Tapi yang paling penting, kita mesti ada sebuah TV. Sebab kita buat rancangan TV. Kalau kita perlukan sebuah radio, kita buat rancangan radio. Betul. Lagi mana pula ni? Nak pergi beli baju sebab Imran kena keluar TV. Oh, yalah. Nak pergi kat mana? Dekat bandel ke dekat pasar malam sini? Apa kelas bandel pasar malam mama? Tolonglah. Imran jangan nak kelentong mama ya. Dekat Pulau Duyung ni tak ada butik 5 bintang. Jangan nak penting kerja, mama banyak nak diskon dengan Imran lagi ni. Ha. Nanti-nantilah, mak. Ni lagi mana pula ni? Surau. Waktu dia masuk ni, mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ni? Ada apa-apa lagi tak yang encik-encik semua nak untuk set tu nanti? Ha, sebab saya nak kena bagi tahu pada art department. Okay, kalau macam tu, sediakan saya 3 kerusi, 3 umbrella, 1 meja. Yang paling penting, alas meja mesti ada. Tapi jangan bagi alasan. Ni macam peralatan audio visual pula, nak tak? Yang tu pelak dengan wayar boleh kan? Boleh. Maybe tu je lah kot. Sekian terima kasih. Okey. Kalau macam tu ada apa-apa lagi tak lain yang encik-encik semua nak minta bantuan dari saya? Kalau boleh bagi nombor telefon lah. Kita mau calling-calling. Kredit banyak. Nombor IC pun kena bagi juga. Mana tahu tengok nanti birthday sama ke apa ke. Sekejap pun nombor flat lah. Mila! Saya kena pergi dulu. Dah. Saya memang masak untuk budak-budak pun. Berapa harga dia ni, Chef? Tak payahlah. Saya bukannya nak duit pun. Chef, takkanlah free. Ini kuota saya. Awak ambil je. Takkanlah awak nak biarkan budak tu kebunuh. Awak juga yang susah nanti. Terima kasih banyak-banyak, Syara. Pergi dulu. Aje.
Okey. Tak apalah kalau macam tu, awak pastikan Tipah bagi progres Imran tu pada awak, eh? Ya. Anak gas ke tak? Saya pun tak pastilah, Datin. Kejap. Adik, mak ayah adik gas kat sini ke? Mak ayah dekat mana? Mailet, apa ilet? Oh, anak India rupanya. Bukanlah, kita Melayu. Nama mak kita Pia, nama bapak kita Soot. Oh, Melayu. Jadi mak ayah dekat mana? Adik tinggal dengan siapa? Kampung Daya Jantan, tapi mak dengan bapak kita tak ada kat rumah. Dia pergi KL. Adik tinggal dengan siapa? Kakak kita, Kak Tipah. Mila, jom Mila kita Tipah, saya jumpa adik awak ke bawah tadi. Mila. Tak apa, awak tak payah cerita apa-apa pun. Sebenarnya Mila dah cerita semuanya pada saya tadi. Adik dah makan dah, Kak. Best, sedap. Makcik ni belanja. Saya minta maaf ya, Datin. Ni, sepanjang awak kerja ni tak ada siapa ke boleh jaga adik awak? Tak apalah, saya izinkan awak bawa dia sepanjang awak kerja kat sini, ya. Tapi awak kena pastikan jangan bagi dia merayau sebab kalau dia hilang nanti awak yang susah, ya. Terima kasih, Datin. Ni, macam mana dengan progres Imran kat sini? Datin, saya cuma ada rasa tak sedap hatilah, Datin, dengan eksekutif dari stesen TV tu. Diorang tu semua macam tak betul lah. Bila diorang start shoot? Esok. Tak apalah, awak cuma pastikan semua ini dalam keadaan terkawal, ya. Baik, Datin. Saya pergi dulu. Baiklah. Mila, ingat tahu kalau kakak tak ada jangan merayap. Susah nanti kakak nak cari. Sorry. Apa cerita hari ini? Lempeng, tosik, apum. Kelakar nama dia. Takkanlah. Jangan call saya. Tak faham bahasa ke? Cik Imran, saya ada hal penting ni. Apa yang penting sangat tu? Cik Imran ni pasal tiga eksekutif dari stesen TV tu. Diorang tu semua orang tak betul lah. Diorang tu pesakit mental. Tipah. Siapa yang suruh cakap ni? Mama ke Airin? Hello. Thanks but no thanks, okay? Ini, jangan call saya lagi. Saya nak kita tengok movie lagi lepas ni. And one thing, tolong siapkan set untuk lelaki hari ni besok. Please. Okey, sebab besok kita nak bersiaran. Faham tak faham? Faham kan? Dan jangan call saya lagi. Faham? Kali
Alamak, macam mana ni Mila? Apa kakak nak buat ni? Bos kakak ni kan dia degil bin degul. Macam mana? Rotan dia, Kak. Atau lagi senang, kakak pecat dia dari jadi bos kakak. Cik Linda. Cik Linda ada tak nombor bilik gas Encik Imran? Siapa nak tahu? Saya nak tahu sebab saya kena hantar satu benda kat bilik tu. Bilik 316 lagi. Cik Linda. Bos kan dia percaya cakap Cik Linda kan? Boleh tak saya nak minta tolong dengan Cik Linda? Tolong apa? Cik Linda tolong bagi tahu dekat bos yang orang yang tiga orang tu sebenarnya orang tak betul. Diorang tu bekas pesakit mental tau. Eh, Tipa. Awak ni berupa ajalah. Awak ingat bos bodoh eh? Tak tahu mana satu orang gila, tak tahu mana satu eksekutif. Eh, dah lah. Saya banyak kerja. Jangan ganggu saya. Tipa. Kenapa ni? Entahlah. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Ha? Kenapa? Sharelah dengan saya. Mana tahu saya boleh bantu, kan? Orang yang dari TV tu yang konon-kononnya nak Cik Imran muncul kat dalam TV tu sebenarnya diorang tu bekas pesakit mental yang larikan diri. Ha? Betul ni? Kan? Saya dah agak dah. Cik Irene pun tak percaya. No, bukan tak percaya, tapi kalau ada bukti saya lagi percaya. Natali latali tamplong beranak dalam tong keluar anak patung. Kau anak kerbau. Aku anak kerbau, kau anak apa? Aku anak orang. Kau? Kau tak tahu kau anak apa? Iyalah. Hari-hari main macam ni bosan. Kita main teka-teki. Ha, aku suka teka-teki. Teka-teki. Aku suka. Suka. Okey. Okey, soalan dia macam ni. Ada satu abas. Dia bawa 7 orang perempuan. 7 perempuan ah. Lepas tu 7 perempuan tu dia bawa 7 buah beg tangan. Kira-kira ada cukup pakai kaki aku. Lepas tu dalam 7 beg tu ada 7 ekor kucing betina. Jadi soalan dia sini, bas ada berapa kaki? Jawapannya banyak kaki, bah. Betul. Maybe mungkinlah. Ya, betul. Yeah. Salah. Jawapan dia bas mana kaki? Yeah. Wah. Kita tengah bersukaria ni. Dengar tu? Siapa? Bawa. Siapa pula kacau kita tengah bersukaria ni? Salah betul macam-macam hal! Cik lagi lah. Oh, sayanglah sayang. Tak boleh. Ni, Cik Muhammad Ilham kan? Yes. Ada orang nak jumpa. Oh, no! 1, 2, 3, 4. Tipa bababu. Tipa bababu. Tipa bababu. Tipa bababu. Dengarlah ini cerita sensasi. Kisah seorang wanita. Geliga tapi sayang lurus sekali. Ke hulu ke hilir mengikut telunjuk jari. Berbagai gelaran si Tipa terima. Namun dia tunduk anggur setuju. Malangnya nasib empunya diri. Pakai pun salah jalan.
terima kasihlah kerana menghubungi pihak kami. Lagipun kami pun dah risau. Dah lama sangat dia orang ni tak makan ubat. Bimbang juga, takut nanti mereka ni dah jadi agresif. Saya sendiri pun tak tahu kalau saya punya pekerja ni tak beritahu saya. Terima kasih, Cik. Tipah. Ya, yeah, terima kasihlah. Saya undur diri dulu ya. Terima kasih ya. Ya, sama. Ini apa kecoh ni? Ambulans semua ni? Ni? Ha? Kes Imran tu semua sakit mental yang lahirkan diri. Macam mana Imran ni tak sedar benda-benda semua? Sakit mental? Imran memang dah agak dah mah. Kan Tipah? Sebab itulah Imran nak hantar si Tipah ni untuk siasat siapa dia orang tu. Yang sekarang ni memang betul kan Tipah kan? Memang kita tahu kan? Memang betul apa yang Imran suspek. Bagus Tipah, kita dua memang berjaya. Mama. Huh. Tanya, sang sikit. Sikit. Mama, baju makan lah. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat. Tipa, baba, bu. Tipa, baba, bu. Tipa, baba, bu. Tipa, baba, bu. Dengarlah ini cerita sensasi. Kisah seorang wanita. Geliga tapi sayang lurus sekali. Ke hulu ke hilir mengikut telunjuk jari. Pelbagai gelaran si Tipah terima. Namun dia tunduk anggur setuju. Malangnya nasib empunya diri. Pakai pun salah, jalan pun salah, semuanya serba salah. Menjadi siulah, geliga otaknya